aku yang kemarin aku ceritain. Jadi katanya dia ada masalah, terus aku suruh untuk coba aja aku konseling. Makanya aku minta Mai untuk konselingin dia. Aku tinggal dulu ya sebentar. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Saya Magita. Aku Marsha. Jadi kamu sini mau cerita apa? Mau ada masalah apa? Iya nih, jadi aku ada masalah buat tadi masalah di rumah. Masalahnya apa tuh? Jadi masalahnya gini, aku kan punya bapak tiri. Terus bapak tiri aku ini 2 tahun belakangan gitu, apa sih, overprotective gitu ke aku. Kayak semua yang aku lakukan itu salah. Sebenarnya sih masalah ini bisa terjadi semenjak aku pacaran sama mantan terakhir aku. Dia tuh gak suka sama mantan terakhir aku. Katanya sih kayak gak baik itu, apa segala macem. Aku udah pernah nanya alasannya apa. Terus dia bilang, ya pokoknya gak baik lah dia gini-gini. Terus yaudah, akhirnya aku putus kan. Terus, tapi semenjak masalah semantan aku ini, masalahnya malah jadi makin merembet kemana-mana, jadi semuanya super salah. Jadi papa kamu tuh overprotective sama kamu gara-gara mantan kamu. Iya. Tapi kamu udah pernah coba nanya belum kenapa gak suka, kenapa jadi overprotective banget pas kamu pacaran sama mantan kamu? Udah nanya alasannya apa. Tapi papa diri aku bilang ya pokoknya dia gak baik, dia gak pantas apa segala macem gitu. Aku juga gak ngerti jadi alasan yang konkretnya tuh karena apa, aku gak ngerti. Jadi dia gak pernah ngejelasin sama sekali? Enggak. Jadi kayak cuma overprotective gitu? Iya, pokoknya gak boleh. Hmm. Ya, terus semenjak masalah itu, setiap apa yang aku lakuin itu salah. Kayak aku pulang cepat, salah. Aku dibilang, dianterin sama dia ya, gini-gini. Padahal enggak, emang waktunya udah pulang cepat. Terus dibilang masih berhubungan sama mantan terakhir aku. Padahal aku juga udah gak pernah kondak-kondakan, sudah lost kan malah. Terus pokoknya semua yang aku lakuin tuh jadi sebab salah, jadi merembet lah kemana-mana. Terus setiap aku mau pergi, mau main, dibilangnya main sama sini ya, main sama situ ya, gini-gini ya, kayak dituduh-tuduh gitu loh. Oh, jadi kayak dituduh ke main tuh sebab yang salah tuh kamu. Aku mau kuliah, dibilangnya kan bilang aja mau main gini. Ya aku juga padahal kalau emang kuliah ya bilangnya kuliah, kalau mau main ya main, nggak bohong gitu. Terus aku tuh kayak gitu, terus ya kan aku bohong sampai tas aku diperiksa kayak beneran nggak di kuliah gitu. Kamu udah coba kayak komunikasi berdua lagi gitu? Udah sih, udah pernah, cuman ya gimana ya, nenek aku juga udah ngomong sama papa aku, cuman apa ya, masih aja kayak gitu. Jadinya masih aja setiap hari, pokoknya ada aja masalahnya, enggak belum berhenti. Papa kamu kayak gitu kan ada masa lalunya gitu yang kayak persis sama, terus jadinya kebawa sampai sekarang sama kamu gitu. Ya sih kayaknya bisa jadi, tapi aku kan kayak pusing ya mesti gimana, soalnya gara-gara masalah itu orang tua aku jadi berantem gitu loh. Kayak mama aku mungkin ngebelain aku, terus gara-gara itu mama aku sama bapak tiri aku jadi kayak berantem gini-gini gitu. Terus aku kan juga kasihan sama mama aku ya, cuma gara-gara masalahnya sebenernya sepele, cuman jadi merembet jadi besar gitu. Kayak siap mau berantem gara-gara kayak gitu doang. Aku kan kasihan sama mama berantem hal-hal gak penting gitu loh. Ya udah gitu, kayak jalan keluarnya kamu kayak ngobrol bertiga gitu sama mama kamu, papa kamu kayak nanyain bener tuh yang gak disukain apa dari kamu, kenapa dia overprotective gitu. Jadi biar tiga-tiganya tuh saling berpendapat gitu loh, jadi gak cuma salah satu pihak aja. Udah sih, udah pernah diomongin juga, tapi gak ngerti deh, gak tahu emang menjak itu kayaknya agak aneh aja. Ya udah, coba aja kamu kayak ngomong baik-baik aja sekarang. Kalau misalkan mau pergi-pergi, komunikasiin sama mama kamu gitu. Terus kalau perlu teman kamu dikenalin gitu, kamu mau pergi sama dia gitu. Iya ya, biar apa, kayak saya juga ya, biar tahu percaya, orangnya ya, percaya gitu. Bisa jadi gitu. Makasih. Yaudah, kamu sabar-sabar aja ya, ya. Pokoknya harus sering komunikasi biar gak salah paham, biar gak makin berantem mulu gitu. Iya, pasti banget. Makasih banyak ya. Siang. Yeah.